Oke, kembali lagi di segmen. Sekarang kita lagi ada di rumah kediamannya Bu Lucia Hartini gitu. Ini ada segmen baru ngobrol-ngobrol sama seniman nih. Dan kebetulan ini yang pertama itu adalah Bu Lucia Hartini. Sebenarnya alasannya kesini untuk yang jadi pertama itu karena kita dulu sempat bikin ya Bu ya. Sempat bikin konten di apa? Di IG Live, terus habis itu mau di-upload, tapi ternyata gak bisa gitu. Dan bahas, waktu itu bahas keseluruhan karya ya Bu ya. Nah ini, tapi kalau untuk yang saat ini, yang lukisan Roro Kidul, Ratu, Ratu ya? Ratu, Ratu Kidul. Kidul. Ratu Kidul. Judulnya Ratu Kidul. Judulnya itu Fatmahati Laut Selatan. Fatmahati Laut Selatan. Laut Selatan. Oh. Ya. Itu karya tahun berapa? Karya tahun 2010. 2010? Iya. Tergolong juga ya lumayan ya. Lumayan. Dan ibu berkarya itu kan dari tahun dulu kan dari tahun 1000 berapa? 9. Saya berkarya dari tahun 80. 80? Iya. Jadi dari rentang tahun 80 sampai sekarang tetap aktif ya Bu ya? Begini. Berarti berapa tahun tuh? Hampir 30 tahun lebih ya. Duh, gila. Dan Bu Lucia ini otodidak ya Bu? Otodidak, iya. Otodidak. Itu awal melukis itu dari mana Bu? Betulnya? Dari hobi kah? Atau? Ya, seneng. Seneng lukis. Seneng gitu. Kesenian. Seneng seni lah. Keluarga seni. Memang keluarga seni. Seni lupa? Untuk ya, seni lupa atau? Apa aja. Oh, seni kakak-kakak yang saya gitu kan. Ada yang lukis, ada yang bikin apa, bikin apa. Seneng aja gitu. Liatin. Dan dulu kan ibu kan pertama ngelukisnya tahun 90 ya? Tahun 80 itu udah. Di kanvas itu ya, yang di kanvas pertama kali tahun 80-an itu. Terus berlanjut sampai sekarang. Itu ukuran berapa Bu karya pertama? Masih ingat nggak Bu? Ukuran 2 meter kali 150. Langsung gede Bu, karya pertama di kanvas iya, 2 meter tapi kali. Tapi masih sederhana banget, pemandangan aja gitu, belum tapi, surrealis. Tapi lumayan ya, untuk karya pertama ukurannya 2 meter itu, wah. Terus sekarang sampai sekarang karyanya masih ada? Udah gak tahu kayaknya waktu pindah dulu kan pindah-pindah waktu itu masih kontrak-kontrak sana-sini ya. Terus pindah-pindah-pindah, terus setiap pindah itu lukisan tak tinggal. Kasih yang punya rumah. Beruntung banget ya itu ya, kalau ibu kalau tahu Bu Lucia sekarang pen karyanya Bu Lucia beruntung banget sih itu. Ya, kalau waktu itu belum belum punya nama. Tapi kan ada tanda tangan ya? Oh belum ya? Belum dikasih tanda tangan ya? Iya tulisan aja. Ada Lucia Hartini. Tapi tetap sih Bu. Kan dari tanda tangan ya Hujin mahal. Wah keren banget. Nah Ibu kalau yang lukisan pertama tahun 80-an yang lukis di kanvas pertama. Kalau untuk yang pameran pertama itu gimana? Pameran pertama di Bentara Budaya. Di Bentara Budaya tahun? Tahun. Masih ingat ya? Ayo 1990. Puluhan ya, 90-an ya. 90. Tapi itu umur berapa? Waktu 20? 20-an? 20-an ya. 20-an. 23 ya. 23. Jadi dari keluarga yang seni, terus habis itu akhirnya ngelukis, ya kan? Itu emang asli sini kan Bu? Ibu asli? Saya asli Temanggung. Oh, asli Temanggung. Masih Temanggung, terus sempat pindah-pindah juga kan. Dan menetap paling lama di sini, di Jogja ini. Iya, dulu kan ada temen itu sekolah seni rupa. Waktu saya waktu itu sekolah masih SMP di Temanggung. Terus, tapi SMP-nya saya di SKKP dulu, sekarang nggak ada. Sekolah keputrian gitu loh. Terus di situ banyak bikin untuk kesenian, untuk bikin baju, bikin perhiasan, bikin semualah. Kerajinan ya, kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan, bikin baju, bikin taplak meja, semua. Jadi terus ada teman saya itu anak Jogja. Kamu kok bakat seni, nanti kalau dari sini sekolah seni rupa aja. Mana sebut itu? Terus ada itu namanya Seseri gitu. Asri atau Seseri? Oh Seseri. Seseri. Bukan Asri ya, beda. Bukan. Seseri.
tingkat SMA. Kayak SMK gitu ya kalau sekarang ya kayak SMA. Terus bener begitu dari SKKP itu saya nyoba sekolah di sini. Terus minta diantar sama kakak. Ya udah daftar. Pas ada pendaftaran langsung daftar. Langsung daftar, langsung tes, langsung diterima. Jadi itu 3 tahun di SISRI itu. Kan ada kan enggak sampai 3 tahun. Enggak sampai 3 tahun. Enggak sampai. Kenapa, Bu? Dulu ya sekolahnya itu enggak punya sekolahan, cuma numpang di ASRI. Sekolahnya tuh enggak ada. Numpang waktu itu. Gedungnya itu numpang. Tahun 76 dulu numpang kan. Kadang ada kalau gurunya datang, kita lagi kemana-mana, bingung kemana-mana. Nunggu ada ruang, nanti gurunya datang, kita datang, ruangannya enggak ada. Ya udah. Tahun 76 itu ya, Bu. Terus kita kan masuknya siang. Masuknya siang sampai sore gitu. Ya itu dikatakan ASRI senja gitu. ASRI senja. Numpang di ASRI sekolahnya dulu. Jadi kalau yang pagi yang ASRI, kalau yang senja ini ASRI gitu. Gitu sejarahnya itu. Terus dulu sekolahnya kan masih ya nyeli gitu loh. Malah nyantai gitu. Tapi teman-teman saya tuh juga pada bagus-bagus loh karyanya. Walaupun sekolahnya itu seadanya. Kadang cuma di bawah pohon beringin aja itu. Tapi bisa ini dapat ilmunya gitu. Itu dulu satu angkatan berapa orang Bu itu? Banyak. Satu kelas itu banyak? Banyak juga. Ada 40. Oh, ini banyak. Cewek-cewek tapi semua? Tapi ceweknya cuma ada 3 waktu itu. Oh, cewek. Saya, adik saya, sama temen satu lagi. Jadi cuma 3 orang, yang lainnya cowok-cowok dong. Cowok-cowok semua. Udah kayak anak teknik ya, kan banyak cowok-cowoknya gitu. Terus sampai waktu itu kan, saya cuma sampai 2 tahun. Enggak sampai lulus. Jadi enggak kuliah saya. Terus habis dari SISRI itu, kegiatannya apa Bu? Ngelukis, tetap ngelukis itu. Berarti support orang tua ya, sering disupport orang tua untuk ngelukis itu. Nah itu, kan kalau sekarang kan karyanya ibu kan lebih biru, kayak planet-planet gitu, terus dengan goresan-goresan halus. Itu awalnya dari mana sih Bu? Yang ini? Awalnya dulu kan enggak ada planet-planet bintang-bintang kayak gitu tuh nggak ada. Lukisannya kan pemandangan biasa dulu. Terus kok berubah jadi biru? Terus tiba-tiba suatu tahun berapa gitu ya. Lama banget. Sekitar tahun berapa, lupa saya. Itu saya pertamanya ngelukis gunung aja. Ngelukis gunung. Terus lukisan selesai itu saya amatin sendiri. Gunung itu segitiga, saya ngalamun gitu aja. Lihat lukisan sendiri, ngobrol sendiri dengan lukisan saya sendiri. Gunung itu segitiga. Terus nanti ada, kalau ada segitiga, ada kotak, ada bulat. Terus ya dari bentuk dasarnya ini jadi, ya. Jadi mulai ngelukis, tak ngelukis bulat, tapi tetap isinya masih seperti gunung itu. Pohon-pohon, tapi bentuknya bulat gitu. Terus sama, setelah lukisan jadi, saya amatin juga. Kok aneh ya? Tapi saya nggak tahu kalau itu tuh namanya surrealis, nggak tahu. Saya ngelukis-ngelukis aja. Jadi terus mulai, orang lain yang, wah ini jadi surrealis, ini surrealis tau namanya, gak tahu. Ya karena emang kebanyakan kan kita ya wis ngelukis-ngelukis aja gitu ya kan. Ya udah mulai ngelukis bulat-bulatan dari situ, dari pertamanya ngelukis gunung segitiga, terus dari situ mencoba ngelukis yang bulat, terus akhirnya udah terus. Ngikutin aja ya ininya ya. Jadi itu masih warnanya nggak dominan biru gitu ya? Udah masih, biru yang bulat itu. Yang bulatnya udah biru udah itu. Udah mulai biru. Baru yang gitu, terus apa? Udah nyaman sama biru itu baru. Iya. Dan dari planet-planet itu tuh kalau nggak salah sempat kita yang ngobrol tuh ibu sering ngelangut nih. Iya, ngelangut itu kayak melamun gitu ya. Itu emang hobi atau kayak gimana Bu? Kalau dari kecil suka ngelamun, ya itu suka ngelamun lihat langit gitu. Balik lagi yang tadi di lukisan apa judulnya? Patmahati Laut Selatan itu. Nah, itu awal mulanya dari awal mulanya
saya diminta untuk mengikuti pameran bersama, mm-hmm. temanya Ratu Kidul. Ratu Kidul, terus ya udah, kebetulan saya punya teman mm-hmm. yang tahu, mm-hmm. yang tahu siapa Ratu Kidul itu siapa, mm-hmm. Nyi Roro Kidul itu siapa. Ternyata beda, saya yeah. tahunya kan satu taunya, sosok yang sama. Tahunya kan oh. yang terkenal itu kan Roro Kidul, yeah. ya kan? Roro Kidul. Itu judulnya kok Ratu Kidul. Oh, itu lain katanya. Ya udah, oh. ngobrol-ngobrol. Hmm? Lalu saya ngelukis tentang Ratu Kidul itu. Nah, kalau yang dari penjelasannya perbedaannya Roro Kidul sama Ratu Kidul, mm-mm. itu yang saya ingat Ibu apa perbedaannya? Perbedaannya kalau Ratu itu ya ratunya. Hmm. Maksudnya dia ada zona sendiri, hmm. zona yang baik, yang oh, baik. Iya. Jadi kalau Roro Kidul itu istilahnya tangan yang antagonisnya lah. Gitu. Tangan kirinya sama tangan kanannya gitu. Jadi itu yang mungkin yang ya, orang suka ganggu orang, ya, yang kayak berbuat jahat, tapi kalau ratunya ini yang baik, yang bijaksana, nah, yang ini baik bijaksana, tapi dia juga sering menolong yang baik-baik. Nah, kalau yang jahat-jahat ada sendiri ininya. Ya si Roro gitu. Dan yang di apa? Fatma Hati Laut Selatan ya. Itu Fatma Hati itu kan dari seperti pilihan ya dari sana. Pilihan Fatma Hati sebagai bunga Fatma, bunga teratai. Fatma itu bunga teratai ya. Oh, bunga teratai. Lotus gitu. Oke. Iya, itu bunga menjadi bunga pilihan dijadikan ratu di sana. Oh, yang merespon Ratu Kidul itu. Mm-mm. Itu aku juga jadi, baru tahu sih yang berkuasa. Jadi kalau Roro Kidul beda. Ratu ya ratunya. Ratu ya ratunya yang baik. Baik ada gitu. Ada zona yang baik, zona yang di bawah. Keren banget. Tapi Ibu sendiri selama melukis itu ada nggak ritual khusus atau kayak? Oh ya, waktu itu harus minta izin. Harus minta izin. Iya, harus minta izin. Terus minta izin sama teman saya di. Ya saya nggak tahu caranya. Jadi teman saya mau mohon izin pakai apa ya? Pakai dupa sama apa? Ya taulah pokoknya. Saya melukis, dia mintakan izin, itu terus saya melukis ya, jadinya aman. Tapi lukisan itu jadi aneh. Kenapa aneh? Aneh. Kenapa? Anehnya itu, kalau pameran itu kan udah sering tak ikutkan pameran. Tak jual juga loh kalau pameran itu. Itu orang tertarik banget, tapi nggak mau beli. Nanti udah nawar-nawar, akhirnya nggak jadi beli. Selalu udah lebih dari 5 kali ya ikut pameran seperti itu. Yang empat mahati iya, khusus ini lukisan ya? Lukisan satu lukisan ini. Itu. Oh aneh. Lukisan yang ini tuh jadi kayak udah ada orang yang tertarik, tapi selalu kayak, itu kenapa Bu? Kalau kira-kira Ibu sebagai kreatornya apa yang membuat? Sepertinya memang dia nggak mau dijual. Spesial. Dia seneng dilukis saya tuh seneng. Iya, dan dia udah juga buat istilahnya kayak ikut. Ibu aja kayak gitu. Seneng aja dukung gitu istilahnya dukung terus ya udah seneng aja dilukis dia mau dikoleksi saya sendiri. Nanti kalau memang ada yang mau beli biar aku yang milih sendiri dia bilang gitu. Jadi lukisan itu sendiri yang memilih siapa pembelinya. Jadi bukan aku yang menentukan, lukisan itu sendiri yang menentukan. Wow. Dan itu terbukti guys, soalnya waktu kita take yang pertama itu, yang sebelum ini ya, itu kan jadi posisi kayak gini tapi di dalam ya Bu ya. Nah itu kita nggak sadar gitu kalau lukisannya ada di belakang kita. Ya ini aku sadar ya. Ini kayak gini nih, ada ini aku masukin ya ininya ya fotonya gitu. Kita nggak sadar dan waktu aku mau upload ulang di Instagramku itu ternyata nggak bisa error sampai hilang datanya guys dan percaya apa enggak itu baru kita sadar ketika ngelihat foto yang tadi itu yang kita belakangin itu kita ngebelakangin katanya ibu kan itu mungkin nggak mau nggak mau
itu terjadi yang kedua kali loh. Yang pertama kali yang sempat ada kejadian yang enggak, tapi pameran. Di pameran. Jadi waktu pameran yang di Solo itu, yang untuk Ratu Kidul itu, udah semua ngumpul foto lukisan. Foto lukisannya tuh bisa bagus, padahal cuma pakai kamera HP. Pocket. Lukisannya itu fotonya bagus banget, detail banget. Bisa, pokoknya dicetak itu bagus banget. Terus saya kirim kan ke panitia. Setelah dicetak di katalog, padahal semua sama, itu berapa orang ya yang pameran itu, sekitar 30 orang mungkin. Banyak ini. Mereka semua foto-fotonya bagus-bagus, punya saya tuh kabur. Punya saya kabur. Wow. Saya marah-marah sama yang sama ketua pamerannya, bukan marah ya, komplain lah. Terus sampai minta maaf ya, enggak tahu, terus semua pencetaknya juga dimarahin dan mereka enggak tahu semua dibuat sama, enggak ada yang beda. Tapi itu mungkin enggak mau, mungkin akhirnya saya sadar, oh iya mungkin enggak mau dipamerkan. Atau mungkin enggak mau dilihat orang, atau enggak mau dipublikasikan gitu ya. Atau mungkin kalau dipublikasikan itu secara eksklusif gitu. Enggak mau yang ada temennya gitu loh, cuman dia aja mungkin, gitu. Iya. Kalau ini mau. Iya. Semoga ya. Semoga ini aman lah sampai ini. Soalnya yang pertama udah karena membahas lebih ke seluruh karyanya Ibu. Kalau yang sekarang ini spesifik untuk Padmahati Laut Selatan. Padmahati Laut Selatan. Saya juga baru tahu artinya Padma itu ternyata bunga Padma. Iya, bunga Padma. Seperti bunga hati dari Laut Selatan gitu. Dan kalau sempat keluar ini nggak sih? Keluar, ini kan di Jogja kan? Sempat dibawa keluar Jogja nggak? Iya. Pameran yang pertama kan di Solo pamerannya. Oh, tapi itu aman ya untuk pamerannya ya? Pameran tapi untuk yang di fotonya katalognya itu yang nggak mau apa ngeblur ya? Ngeblur. Terus pameran di mana ya, berapa kali ya? Di Jakarta, di Jogja, di Bandung, itu juga nggak ada yang ini. Dan Ibu senang lihat. Dan Ibu bawa selain Padmahati Laut Selatan itu juga ada karya yang lain. Hanya itu aja. Tapi ya bisa ya untuk ini ya. Mungkin berarti nggak mau kalau misalnya Ibu bawa dua lukisan atau tiga lukisan yang lain, kayak ya kalau dia yang bawa ya. Ya aja gitu mungkin ya. Terus sering itu ya, sering dilewati lukisan itu. Lukisan jajar-jajar gitu ya, salah satunya lukisanku ini. Nanti penonton itu lihat, udah sebelahnya tuh biasanya kan tersebelahnya yang lukisan itu. Ini enggak lewat gitu, kayak itu kayaknya enggak ada lukisan di situ. Tamu juga loh, lukisan kan enggak pasang di sini dekat pintu ya. Ada tamu itu, ya langsung lihat lukisan yang lain. Lukisan ini, yang satu ini selalu dilewati. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngeh dan kayak tertarik sama lukisan Padmahati ini. Udah mau dibeli, tertarik banget ya waktu itu orang Singapura. Gak boleh. Udah, tak kasih DP. Artinya diberi ya. Diberi di uang muka. Kasih uang muka 10 juta. Besoknya nggak lanjut, orangnya tak cari-cari nggak ada. Untungnya 10 juta. jadi memang kayak lucu. Kalau mau istilahnya, kalau kasarannya ya, kalau mau butuh uang, aku bisa kasih, tapi jangan serahkan ini lukisan ini untuk orang lain, maksudnya gitu ya. Tapi cuma sekali itu. Sekali itu gitu. Itu juga aneh itu. Orangnya nggak bisa dicari. Nggak ada HP-nya juga nggak ada. Gimana mau pakai HP ya? Terus temennya yang tak hubungin. Nggak bisa sih Pak, itu temennya itu Pak siapa? Orang Bali itu. Udah meninggal. Wah ya udah kehilangan ini. Kontak. Keren sih. Keren Bu, keren. Ya, terus kan kalau yang aku pernah lihat ya, yang sosok atau lukisan Laut Selatan itu, Ratu Kidul yang, maksudnya yang kayak, enten banyak kan lukisan yang kayak Roro Kidul, Roro Kidul ya. Itu kan pakai mahkota, terus habis itu yang dengan kebaya khas hijaunya gitu ya kan.
Tapi kalau di Padmahati Laut Selatan ini, aku nggak melihat ada kebaya di situ. Kayak, ya kan pakaiannya maksudnya nggak yang, itu gambaran imajinasinya ibu atau ada? Punya gambaran sendiri. Karena dulu kan aslinya itu kan dia putrinya Raja ke-6 Raton Solo ya. Mungkin. Asli waktu ya. Dia jadi manusia. Iya. Terus dia kayaknya sakit. Sakit terus hidupnya pokoknya menderita, tersia-sia. Gak ada yang menolong, gak ada yang ngobati. Akhirnya dia mandi ke mandi di pantai supaya itu kan kulitnya udah rusak udah kayak busuk-busuk gitu jadi udah disia-siakan gitu terus akhirnya mandi di situ dia sembuh tapi dari mungkin dari gaibnya laut itu mungkin yaitu dia diangkat menjadi cantik menjadi yang pesona yang seperti yang ya udah nggak kembali lagi ke daratan udah jadi itu yang kalau di pantai selatan itu Jogja itu yang Parang Kritis atau Parang Kusumo sepanjang pantai selatan jadi dari, ya Pulau dari Jawa mulai ya. Pelabuhan Ratu. Ya, kan ada nama ya, Pelabuhan Ratu ya Ratu. Itu. Dari ujung sampai Jawa Timur. Jawa Timur itu. Ya, Malang, Malang atau mana ya kalau ujung Jawa Timur? Banyuwangi. Oh iya ya Banyuwangi ya. Yang selatan. Dari ujung kalau Pelabuhan Ratu Banten ya? Yang barat itu kayak sisi baratnya kayaknya Banten sih. Kayaknya Banten sampai Banyuwangi. Sepanjang Ratu. Sepanjang laut selatan itu ya. Dan sekarang juga banyak orang kan misalnya kayak salah juga menuhankan dalam artian kayak kan harusnya kita berdoa ya sama Tuhan. Iya. Itu juga kan aku nggak tahu sih cuman kayak denger-dengernya itu kayak salah dan agak meminta apa-apa sama dia. Dia kan bukan Tuhan. Aku sama dia tuh berteman loh. Nah, berteman seiring sejalan. Tapi jangan sampai salah mengkategorikan sebagai Tuhan. Makanya. Nah, itu yang kebanyakan orang kan juga. Itu juga banyak Bu yang aku ada kenalan-kenalanku tuh yang kayak begitu menuhankan itu. Cuman kayak udah habis itu enggak kontakan lagi sih. Entah tapi ada apa gitu. Tapi sekarang juga udah enggak kontak-kontak lagi. Enggak tahu. Sama saya udah lama. Sama ibu itu. Oh, sama bunda ya. Sama ibu itu udah lama nggak kontak-kontakan lagi. Nah kalau pengalaman saya Bu yang pernah jadi kan saya nggak pernah ngelukis sosok kan. Tapi waktu itu waktu pengerjaan TA ini sekilas saja yang pernah aku pengalaman itu makanya aku juga tertarik untuk bahas ini karena keinget tak pernah syuting terus gagal. Terus habis itu jadi keinget lagi yang waktu dulu itu aku ngelukis nih untuk TA ya tugas akhir gitu kuliah. Nah itu tiba-tiba kayak kan gede-gede satu meteran gitu, aku membuat karya. Kok tiba-tiba tuh pengen apa? Ngelukis yang kecil-kecil gitu. Terus nggak lama itu kayak bunyi cring-cring-cring gitu. Terus aku ngelihat sekilas itu, padahal kayak ya lagi abis ngelukis yang bukan sosok, tiba-tiba kayak ada sekilas kereta kencana gitu Bu. Terus abis itu suara laut itu. Padahal saya posisi di Surabaya di kamar gitu. Bener-bener kayak apa ini visi apa ini maksudnya kok ya udahlah ngelukis itu biasanya kalau saya waktu itu ngelukis yang untuk karya di kanvas itu yang untuk tugas kuliah itu seminggu atau beberapa hari gitu ya itu ada 3 karya dalam waktu yang kurang dari 10 menit kurang dari 10 menit dan itu ternyata dibaca sama teman saya yang juga penghayat spiritual gitu Kapitayan. Nah, itu kan ya kalau saya bikin karya itu kan cuman posting gitu terus habis itu. Nah, waktu saya posting di Instagram itu direspon gitu, direspon sama teman saya bilang kalau oh ini ada kejadian seperti tanah berlubang gitu. Ini aku merinding karena aku nggak ngeh ya istilahnya itu bakal kejadian atau apa itu. Terus
ini yang pertama ada tiga kan. Yang pertama di Bajangi itu kayak judulnya rekonstruksi, rekahan, sama ada satu lagi aku lupa judulnya. Yang pertama itu rekahan, itu dibacanya kayak lubang dalam tanah. Mm-hmm. Yang kedua itu kayak air laut yang datang banyak gitu. Mm-hmm. Yang terakhir itu, nah ini yang agak aku sampai merinding kadang kalau ini. Tuh waktu yang mau nggarap yang ketiga itu kayak aku dengar suara awas beduk. Dan suara cewek alis banget gitu. Jadi tuh setelah dapat vision yang kereta kencana itu, aku kayak ini siapa? Ini aku cuman ya udahlah bikin itu. Nah, terus yang dibaca sama temanku, beberapa hari setelah aku posting itu ada kejadian di kota Surabaya itu Jalan Gubeng, ada Jalan Gubeng itu ambles. Tuh, padahal ya, aku nggak memberitahu. Ya. Terus yang kedua itu yang dari laut itu kejadian tsunami Banten tahun 2018. Oh. Itu ada itu apa? Kan kalau di sistemnya Instagram kan nggak mungkin bohong kan. Mm-mm. Soalnya kan kita kan posting hari ini ya keluarnya hari ini gitu kan. Oh. Nah, aku posting tanggal sebelum tanggal 22 kan kejadiannya itu kalau nggak salah 22 Desember 2018. Mm-mm. Itu aku postingnya itu kalau nggak salah tanggal 12 apa? Ya nanti aku screenshot ini ya biar kalian bisa lihat sendiri. Itu sebelum tanggal 22. Oh. Dan itu kejadian di tsunami Banten yang mohon maaf banget yang personil band Seventeen meninggal itu menyisahkan vokalisnya aja Ivan itu kejadian. Dan itu aku langsung nggak mau nonton TV Bu. Itu udah kayak karena aku nggak tahu kalau itu kejadian itu ketika aku nonton TV setelah dikasih tahu sama temanku itu kan ada tanda tanya maksudnya aku nggak bisa baca karya aku sendiri tapi ketika dibaca sama temanku terus aku lihat TV ada berita itu aku langsung keinget dong sama yang omongannya temanku itu kayak ini apa lukisanku yang kemarin gitu. Itu langsung aku nggak mau nonton TV dua apa pokoknya sampai sekarang itu kalau nonton TV ngindarin berita yang bercanda kayak gitu pokoknya kayak gitu. Nah, itu yang benar-benar aku pengalaman aku nggak tahu ya itu apakah bunda atau kayak gimana cuman dari tanda-tandanya yang laut suara kayak ombak gitu terus kereta kencana tapi elegan banget sih Bu maksudnya cuman itu, aku memang kalau lukisanku nggak pernah salah itu alam itu. Semesta kan alam semesta itu kan selalu sinergi, selalu iya terus akhirnya setelah kejadian itu kan aku kan jadi gini balik ke belakang ya. Aku tahu Bu Lucia itu dari pameran di Orasis. Di Orasis yang tahun waktu zaman kuliah awal-awal itu 2014-2015 di karya Arise itu. Aku ngeliat itu kayak kok keren banget gitu. Terus kan kita belum sempat ngobrol kan Bu waktu itu. Nah, tapi waktu 2021 atau 2022 itu ada dosenku yang pameran di Jogja. Nah, aku coba kontak ibu ya lewat Instagram itu. Mainlah ke sini guys, main ke sini. Terus habis itu mampir loh kok ada lukisan itu. Aku ngeh lukisannya, cuman waktu yang syuting itu enggak ngeh kalau belakangnya itu. Dan ya karena emang ya udahlah mungkin lain waktu gitu ya. Akhirnya waktu ini yang akhirnya kita balik lagi bahas lukisan ini. Soalnya kalau kita itu melukis dengan hati, dengan keikhlasan, itu alam semesta memang sering sambung. Iya, sambung rasanya. Menyambung itu. Dengan apa yang sedang kita rasakan. Walaupun kita nggak sadar, mau melukis apa. Kita melukis saja. Nggak taunya ada kejadian ini, kejadian itu. Wah, suka takut sendiri. Yang itu lukisan ibu yang kapal ada kejadian itu juga kapal tenggelam itu lukisan selesai saya ngelukis kapal kapal yang tenggelam di dalam laut tapi yang udah jadi terumbu karang indah sekali lukisannya terus lukisan selesai besok mau saya posting besok ada berita kapal tenggelam itu yang ini nggak sih bu yang barusan tahun 2020-an itu kan. Kapal apa itu? Ada kok beritanya. Nanti aku caption buat kalian. Iya itu. Wah, deg-degan dewe ini mau tak posting gimana ya. Berarti sama ya Bu. Yang gitu. Lukisan Padmahati Laut Selatan itu sebenarnya kalau saya bisa simpulkan ya Bu ya. Itu seperti pesan yang ingin disampaikan itu kayak dimanapun ibu
mm-hmm. atau kita semua dalam kondisi sendirian, kenyataannya mm-hmm. tidak sendirian mm-hmm. gitu ya kan. Yeah. Tapi ada esensi lain atau mungkin kita bisa pahamnya ada mm-hmm. Tuhan. Iya. Mm-hmm. Ada yang kalau di Jawa itu sedulur papat lima pancen kita mm-hmm. kayak gitu. Yeah. Dan ya kayak gitu ya tentang alam yeah. semesta mm-hmm. gitu. Tapi kalau Ibu memaknai alam semesta itu seperti apa sih Bu, yang ketika sama Padmahati Laut Selatan ini, yang dengan yang tadi Ibu ceritain, yang nggak mau ninggalin Ibu ya, ya, ya apa ya, keanehan tersendiri ya, keanehan untuk tersendiri. Lukisan itu sendiri dan ya itulah alam semesta kita mm-hmm. harus saling komunikasi, saling memahami. Oh, akhirnya saya menyadari, oh ya berarti lukisan ini memang ingin di sini, mm-hmm. ingin di koleksi saya sendiri, nggak boleh dijual, nggak boleh. Ingin menemani ibu ya. Oh, nyatanya sampai sekarang saya masih suka lukisan itu. Dan masih istilahnya masih ada karya-karya yang lain yang mm-hmm. laku juga mm-hmm. untuk mm-hmm. yang selain lukisan Padmahati mm-hmm. itu iya. juga. Iya. Bisa aja untuk mm-hmm. gitu. Kalau melukis dua kali, tiga kali bisa aja, tapi nggak mm-hmm. mungkin. Oh, gak karena mungkin. Apa ya rasa itu mm-hmm. waktu itu melukis ya melukis itu aja gitu. Rasa nggak bisa diulangin kan? Iya nggak bisa. Gak bisa diulangin. Ya rasa itu ya rasa itu gitu iya, ya kan. Jadi memang kalau ngomongin kesenian hari ini ya apa yang kita rasa ya saat itu ya. Mm-hmm. Ketika kita ditanya, oh lukisan tentang itu ya rasanya ibu yang saat itu yang dibicarakan yeah. itu telah yang disebut kayak konsep karya mm-hmm. atau konsep karya Padmahati Laut Selatan seperti tadi yang ibu jelaskan yeah. sebagai sosok yang bijaksana mm-hmm. yang ini bukan Roro Kidulnya mm-hmm. gitu. Dan kalau yang apa orang-orang yang memaknai untuk meminta ke bukan ke Tuhan tapi melalui itu mm-hmm. juga kan enggak salah itu. Jadi jangan guys, tetap Tuhan itu ya tuh. Iya. Kita kan punya Tuhan. Iya. Sama mereka kan berteman aja, jangan kalau salah kita kenal. Iya. Kalau iya. mereka yang sama Nyi Roro Kidul mm-hmm. itu saya enggak tahu punya mereka punya tujuan sendiri, punya apa ya? Agenda atau punya agenda sendiri yang saya cuma sekedar mengetahui aja, oh seperti itu, oh buat saya tidak baik, ya udah nggak usah kita ambil, kita ambil yang baik-baiknya aja. Kita lihat selalu dari sisi positifnya, ya. Gitu. Nanti juga semesta akan mendukung kok, yang iya, penting kan iya. hal-hal yang baik gitu. Nah, kalau tujuan kita baik, tujuan kita tidak aneh-aneh gitu, alam semesta tetap akan mendukung. Seperti saat ini, biasanya cuaca hujan. Tapi di saat kita syuting, tapi nggak semua juga atas restu alam semesta itu sendiri. Iya. Yang penting kita niat baik untuk tujuan baik dan kalau bisa ya nggak merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Itu kan poinnya membawa kebaikan. Betul. Iya kita mendapat kebaikan juga. Minimal untuk kebaikan untuk diri kita sendiri, lalu untuk orang lain dan. Iya. Oh, menarik banget ya guys ya. Inilah ngobrol. Santai dengan seniman. Dan untuk kali ini senimannya adalah Ibu Lucia Hartini. Dan monggo kalau kalian mau kepo-kepo tentang kepo-kepo atau pengen tahu tentang lukisan atau karyanya beliau ada di sini. Silakan follow, nanti juga silakan komunikasi sama beliau kalau mau tanya-tanya. Dan untuk kayak gitu aja, Ibu ada pesan lagi yang ingin disampaikan Bu untuk penikmat karya seni rupa apalagi entah kolektor atau anak-anak yang lagi belajar seni rupa gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya pesan untuk keseluruhan ya, enggak cuma untuk kolektor atau seniman aja. Tentang alam semesta yang sekarang ini harus benar-benar kita jaga. Kita jaga, jangan merusak alam, jangan menjahati binatang. Ya, kalau bisa semua kita berdoa, kita sama-sama hidup di bumi, jadikan bumi ini indah, sehat, baik. Dan harmoni itu akan muncul. Untuk keindahan, untuk kehidupan kita sampai nanti. Amin. Ya, kan? Amin. Amin. Oke,
Sekian, semoga kalian suka. Kalau suka, like, subscribe, dan komen. Oke, okay? Thank you. Dadah, rahayu.